Selamat pagi, warga Kecamatan Lora, tim pengendali hama. Perlu saya kami sampaikan bahwa saya kebetulan lewat di Rangi sini. Ini belalang ini full sekali ini. Belalang ini full sekali. Saya ada di wilayah apa sini? Rangi ya, di Karun ini. Ini sementara ada sawah-sawah di bawah ini. Sawah-sawah di bawah ini full sekali belalang. Full sekali ini. Ini sepertinya sudah bertelur ini kalau ini. Aduh, ngeri sekali ini. Kebetulan saya berada di sendiri ya, arah kantor untuk urusan masalah desa Wonobogel ya. Begitu. Ini ngeri sekali Bapak Ibu. Ya, ini belalang ya, belalang-belalang di Desa Karun di sini. Perbatasan dengan Letekonda Selatan ini di sawah-sawah ini petani sementara ada sementara panen sudah ini paksa dipanen ya. Ini sepertinya ada sawahnya Pak Kepala Desa Letekonda Selatan juga di sini. Ini full sekali ini belalang Bapak Ibu. Ini sudah terbangin kita tidak tahu sebentar di mana ya. Ini ngeri sekali di sini. Saya ikut mana ini mendaki. Saya mau lihat dekat ini yang aduh ngeri sekali ini. Wow, ini bagaimana caranya ini? Mereka ada di tanah juga ini. Tapi saya merayap di mana ini, tidak ada kawan. Ini ngeri sekali. Ini mereka merayap di sini nih. Di sini. Mereka merayap di sini nih, yang lain nih. Banyak ini. Aduh, kasihan. Bagaimana caranya? Ngeri sekali ini yang terbang. Ngeri sekali full sekali. Aduh, saya tidak ada kawan ini. Ini lihat ini merayap di ini di tanah ini Bapak Ibu, di tanah ini. Nah, ini ada merayap di tanah yang lain ini, ada adat ini. Aduh, kami bisa disemprot atau gimana? Saya lanjut dulu. Itu teman-teman Bapak Kabit, tim pengendali hama, ini laporan pagi ini. Ngeri sekali di sini, di wilayah perbatasan di Karun ini di sawah-sawah malah ini. Aduh, ngeri sekali masyarakat yang usir ini sekarang.